kecelakaan beruntun di jalur puncak. Terjadi tabrakan di depan pintu masuk dari lane. Crime Lovers, seperti inilah kondisi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan raya Puncak Bogor. Mobil pickup bercat putih, satu minibus, dan truk pengangkut semen. Ketiganya ringsek dan rusak parah. Apa? Dagingnya keluar, astagfirullahalazim. Ih. Dalam rekaman video amatir, warga desa Cipayung, kecamatan Megamendung berusaha menolong seorang pemotor yang kritis. Diduga sempat terlindas, pria yang mengenakan jaket biru ini terjepit di bawah badan truk. Karena terluka di bagian punggung, korban segera ditolong warga dan dilarikan ke rumah sakit Ciawi. Menurut informasi yang diperoleh, korban ternyata adalah seorang anggota polisi yang bertugas kawasan Megamendung. Kejadian bermula saat sebuah mobil pick-up bernopol A8402ES melaju kencang dari arah Puncak menuju Gadok. Nas, saat melintasi turunan menikung, mobil mendadak oleng dan menyenggol bagian belakang kanan minibus dari arah berlawanan. Mobil pick-up lantas menabrak sepeda motor dan truk bermuatan semen. Akibatnya pemotor terjatuh ke kolong truk dan terseret hingga truk menabrak gapura. Mobil pick up yang warna putih pecah ban. Terus dia oleng, terus ada mobil dump truck bermuatan semen menimpa pemotor. Untuk menghindari bahaya ambruk susulan, warga terpaksa merobohkan bangunan gapura yang ditabrak oleh truk.